Selamat malam kawan Gijomania. Update stok malam ini. Ini di depan saya ini adalah burung murai batu non gembung ya. Ini gini ceritanya, burung ini ekornya panjang sekali, sekitar ekor 19-20 ya. Ini dibeli orang kira-kira ya udah lama ya. Terus karena salah perawatan itu ditaruh di sangkar, ekornya itu patah teman-teman. Jadi speknya mudah hutan, ekornya patah. Sebetulnya mau buat pejantan, tapi karena ekornya patah, orangnya orang kaya, ndak marem gitu ya. Akhirnya ini dijual lagi ke sini ya. Tadi dioper tombokkan gitu ya. Terus gimana lagi? Ini minusnya itu kakinya digelangi karena salah penggelangan, ndak tahu minta tolong orang gitu ya, digelangi. Terus akhirnya itu salah penggelangan, salah memakai ring. Anunya itu lecet teman-teman, sisiknya. Tetapi tadi saya obati, semoga saja tidak infeksi. Nanti berapa hari kemudian kalau udah langsung kering berarti sembuh ya. Dan minus kedua itu cecel. Di kepalanya itu ada cecelnya. Jadi cecel itu karena diablak terus, mudah hutan diablak terus, yaitu tadi ya, kayak ngeruci, sebetulnya tidak ngeruci teman-teman ini. Yaitu tadi karena diablak di tempat ramai gitu ya, salah perawatan, akhirnya ekornya patah, terus cecel, akhirnya gitulah. Bodinya ukuran besar ini, termasuk lumayan, sebetulnya ekornya melengkung, ini aja masih kelihatan melengkung ya, walaupun patah tinggal penyangganya ini. Ini dijual 1,5. Nah, misalkan ada yang mau, sebetulnya ini bagus buat pejantan ini, karena yaitu tadi lehernya panjang, ekornya pokoknya atau rangkanya oke nih, cocok banget, ini bagus 1,5. Terus yang selanjutnya ini teman-teman, ini udah purut total dulu. Terus di sini karena kemarin jebuk-jebuk mengutamakan keselamatan, kira-kira 3 minggu yang lalu akhirnya di EF lagi ya. Ini jenisnya bodinya kecil ya, kecil sedang gitu ya. Ini udah rajin bunyi, ada ringnya, cuman minusnya paruhnya agak gerimis gitu ya. Ini 1,4, ekornya juga melengkung juga, tetapi sekitar ekor 17-an ya, 16-17 sekitar segitu, minus gerimis, paruhnya gerimis, ada ringnya, udah ada ringnya. Jadi ketika dipur pasti dia cepat mau gitu ya. Yang selanjutnya ini ekor panjang juga, tapi ya patah itu tadi, lanjutnya patah. Ini minusnya itu seret teman-teman, kretekannya kurang. Jadi ini bodinya besar kayak ini ya, termasuk bodi besar kayak ini, tapi ini serak, kretekannya hilang. 1,4 juga. Ini bodinya besar, daunnya lebar, kretekannya hilang. Kalau ini bodi kecil, ini kurang fit, masih dikondisikan, belum dijual. Ini juga teman-teman masih ingat, dulu waktu saya beli 4 ekor ya, 4 ekor udah fur, ternyata ngedrop gak mau fur. Pernah sakit parah, ini kurus banget, tapi udah sembuh. Tetapi ini saya tanpa sepengetahuan saya, ini kayak kepalanya dikit-dikit gitu ya, kayak kena tetelo gitu ya. Kalau kayak gini ya 700.000 boleh ini, tapi udah mulai sembuh juga ini. 700.000 bisa diangkut, karena ini gemuk sehat boleh, tetapi ya itu tadi kayak apa ya, kepalanya goyang-goyang kayak pernah tetelo, tetapi mungkin karena kesalahan saya tidak pernah saya kontrol gitu ya. Gemuk sekali, ini bisa dijual karena sehat ya. Kalau belum sehat itu tidak dijual. Terus selanjutnya kita lihat di sini ya teman-teman. Yang ini laku, pasang laku, kirimnya tanggal 20 nanti. Nih,